3, 2, 1. Iya. Halo semuanya, saya Rangga Pranendra. Di video ini saya mau memberikan sebuah sesuatu tutorial. Jadi saya mendapatkan banyak masukan, banyak permintaan. Bang Rangga, bikinin core tutorialnya menuju sehat dong. Ya udah. Karena saya orang yang gak enakan, kenapa tidak saya kasih saja gitu. Sebenarnya ini jatahnya dokter lo sih, bukan jatahnya gue. Tapi ya udahlah ya. Biar siapa tahu yang bahagia lebih banyak. Ya. Lagu ini gue bagi dalam 5 part. Intro, bait, lalu pre-refrain, lalu refrain, sama ada satu ekor nih, kita sebut saja interlude ya. Oke. Jadi kita bahas satu-satu. Pertama intro dulu. Di intro lagu ini kita main di do sama dengan A. Do sama dengan A. Fa sol la si do. Untuk membuka itu dia ada kuncinya. Tahu yang editin siapa ntar. Kita buka dengan kunci D. Lalu E. Lalu fis minor. Saya asumsikan kamu sudah tahu kunci-kunci dasar ini. Lalu ke B atau B7 sih lebih enak. Sebenarnya ada besusnya dulu baru B7 gitu ya. Lalu ke D lagi, lalu ke E gitu. Kalau mau dimainin secara urut, maka akan seperti ini. 1 2 D lalu E fis minor lalu ke B D lalu E jeng 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 jeng. Segitu dulu. Sudah? Oke, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu bait. Baitnya urutannya cuman 4 kunci ini. D, lalu kita ke E, lalu ke fis minor, lalu kita lanjut ke B. Ya, kurang lebih tadi sama kayak baris pertama di intro ya. Cuma 4 kunci ini. Lalu diulang lagi sama dari D lagi. Na 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 ke E, lalu ke fis minor, lalu kita ke B lagi. Itu untuk bait. Segitu aja, simple. Saya contohkan. 1, 2, 3, 4 berdansa berlari bagai subasa menyambut matahari pagi, tapi kenapa nafasku ngos-ngosan, jantungku deg-degan cepet capek, aku harus melakukan sesuatu. Aman ya, aman bro. Abis itu lanjut ke part berikutnya, pre-ref menjelang refrain. Ketika ada suara orang nge-scream sepintas gak jelas, tapi kalau kamu nyalain subtitlenya itu ada tulisan aku tidak takut pada luka dan sakit, apa yang terjadi ku takkan gentar, kayak gitu. Kenapa jadi bahas lirik? Kuncinya, wow, surprisingly cuma 2, D lalu ke E. Segitu. Kalau dimainin, tidak takut pada luka dan sakit, apa yang terjadi ku takkan gentar. Nah, segitu untuk pre-ref. Singkat bukan? Singkat, padat, jelas. Kita masuk ke bagian refrain. Kita bagian refrain nada kunci dasarnya kita naik 1/2. Jadi main di do sama dengan C. Jadi E jembatannya itu kita langsung masuk ke F sebagai 4-nya. Lalu ke G sebagai 5-nya. Lalu ke A minor sebagai 6 minornya. Lalu balik lagi ke F. Na na ke G, na 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 C, na na na. Segitu dulu kita coba. 1, 2, 3, 4. Apapun akan ku jalani, wow, semua harus dimulai dari diri sendiri. Lalu F dan G lagi. Stay by my side. Lalu ke E, lalu A minor. Aku pasti akan berjuang. Oh, selipin G di situ. Lalu menutupnya, kuncinya gis, bass, lalu hening. Menuju sehat. Segitu dulu. Durasi. Bagian kelima, bridge. Kita lanjut di video berikutnya. Dadah, 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 demi AdSense.